Kapok mau kapan? Akhirnya enggak ada ranking-rankingan. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Tapi berusaha keren-keren kalau itu bawa-bawa barang itu senjata rakitan. Masya Allah, si monggol dia sokong. Dan malah urusan kali polisi. Belum itu, sing tenang mawon kita terus yang sing tengah-tengah khairul umur. Perumur awis satu ha saat api perkoro kono tengah dan ya tapi ikut hati-hati tengahnya tu proses enten tiang itu buku tengen kita tu Bang Akbar buku kiwo Amin Rais ada wali tinggal kau beli belas tengah itu nopo Pak. Oh, si tengah ini Surya Paloh. Mereka jenggotan. SBY, Rusewu. Kalau ini ditangkuti Pak Ma'ruf, Letnan Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat Ma'ruf. Terus sampai bersedia ketemu SBY. Ya setahu saya sih sejak saya kecil itu ada memang SBY garis miring MJK. Apa itu? Surabaya Mojokerto PP. Namine bis. Wah, masa disamakan londa. Yang saya tahu dulu begitu. Saya pernah naik, saya kira lempeng saja, tahu-tahu liwat Sedorjo desa-desa niku kapok kula pun. Setengah dino gek tekan ning Mojokerto. Nggih, terus niku SBY MCK. Ya, ada lagi yang nanya. Wah, enak ya pemimpin kita ya. Kenapa? Kalau orang lain mantu mah dibeliin TV, iya. Kalau ini mah dibeliin stasiun TV. ini persepsi humornya masyarakat yang kayak begini nih. Lo jangan dikira di Indonesia lo ya. Indonesia nggak ada begitu. Nggak dibeliin. Kalau di Indonesia nggak dibeliin, beli sendiri. Ya, jadi tempat lain ini yang diceritakan ini. Presiden dari satu negara, lama banget pemerintah, lalu naik kuda jalan-jalan. Orang udah bosen sama dia semua kan. Jalan naik kuda, nyebrang jembatan, nyebrang kali. Tahu-tahu kudanya takut lihat air deras mengalir, lompat, jatuh itu kepala negara. Dalam air, dupe-kudu, cari gak ketemu, tahu-tahu dia hanyut. Jauh di sana berapa kilometer ditemu sama seorang tukang mancing. Ini kan orang kecil, penghasilannya apa sih mancing itu kan nggak ada nilai uangnya. Wah, setelah ditolong berpidatulah sang bapak ini, bapak mimpin ini. Wah, Anda sudah berjasa besar kepada negara kita karena saya ini presiden anu. Wah, ini sudah anu. Sekarang minta jasa apa Anda? Apa sebagai imbalan dari negara atas jasa Anda yang besar? Satu aja Pak, apa? Jangan bilang-bilang saya yang nolong. Nah, kalau ketahuan dia digebukin orang banyak, kenapa yang ditolong? Biarin aja. Nah inilah, saya baca ini di buku barat ya, jadi bukan Indonesia. Terhadap yang punya klaim macam-macam, masyarakat itu serius. Seriusnya itu apa? Menolak. Tapi memang masyarakat selamanya mengamati, itu jangan lupa ya, masyarakat selamanya mengamati. Pernah seorang pejabat tinggi kampanye pemilu nih, singkir ya. Maaf, kebetulan memang Golkar sih, jadi kan nggak ada menteri yang P3 atau PDI ya. Nah, ini menteri ini, kampanye, disiapin rakyatnya waktu kampanye pemilu. Anak sekolah 2000 ditaruh paling depan. Wah, terus dia bilang, pembangunan ini
Golkar yang melaksanakan. Siapa yang bikin sekolah? Wah, si anak sekolah jawab, Golkar. Siapa bikin jembatan? Golkar. Siapa bikin jalan? Golkar. Begini katanya korupsi. Siapa yang korupsi? Golkar. Ini catatannya masyarakat. Ya, itu dulu saya ikut penataran Pemkab. Itu barengnya saya itu Tutia Ditama. Dan Nias TV kan. Oh, itu orang pointernya tidak karu-karuan itu. Di slot dari awal mau jadi pemenang pertama. Rankingnya itu loh, peserta terbaik lah. Oh, itu segala-gala dia. Jadi dikasihnya bijinya muka terus. Sayangnya, gitu ya. Pada hari terakhir, siang mau ada presentasi penutupan tuh. Biasanya kan ada itu diskusi pleno ya. Kelas-kelas diwakili gitu loh. Dia akan mewakili kelas bahasa. Dia kok makan siangnya kok sak meja sama saya. Salah Dewi, saya bedahi, enggak, sampan rora. Beda nih, orde lama karo orde baru. Apa? Ya bedanya cuma sebuah kata. Ya, sepatah kata itu berubah semua. Apa? Orde lama itu semboyannya apa? Oh, politik adalah panglima. Oh ya dah, ya. Lalu orde baru dirubah salah satu kata. Dirubah gimana? Politiknya panglima adalah digantinya. Lu gitu kok waktu dia menyampaikan makalah kelas, sebelum saya bacakan makalah kelas bahasa, lebih dulu saya ingin mukakan di sini sebuah lelucon politik yang baru saya dengar siang tadi. Saya terus keringet dingin. Lalu untung dia tidak nyebut nama. Akhirnya diceritakan itu politiknya panglima. Tidak ada berani ketawa. Wabar Tanjung menengai, Sarwono menengai, Siswono Rahmati tular itu lupu. Ya saya memang keringat dingin. Bagaimana mau ketawa? Ada leluconnya tidak ada berani ketawa. Akhirnya keheningan dipecahkan oleh Jenderal Awet Sara itu. Purwet Sara ya. Apa itu yang ngacung. Sebagai perwira tinggi ABRI, saya merasa tersinggung. Menuntut dicabut, kapokmu kapan? Akhirnya gak ada ranking-rankingan. Gak diumumkan pemenangnya, ada kacau. Ulama niku wedi kalih pangeran, kalih Gusti Allah. Milom niku dipun wastani al-ulama warasatul ambiya. Ulama kuwi ahli warise nabi. Lah sing diwaris napa? Nabi teng pundi-pundi niku mati melarat. Ora eneng nabi mati sugih ora eneng. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepundhut teng daleme niku kejaba rasukane sing wonten niku babut bodol niku lho. Gelem po wong-wong diwarisi badut babut bodol. Mboten. Sing diwarisi kuwi saka nabi niku dawuhe Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Innaka ala khuluqin azim. Setuhune panjenengan niku Muhammad yekti gawe akhlak sing mulya. Lho, teng riku. Nabi niku dipercaya gelare Al-Amin, senes Amin Rais lho nggih. Niku Al-Amin niku mergi dipercaya wong. Lah Pak Amin nggih mangke kita tingali lah ngoten to. Lah nabi nunggu pirang ewu taun. 1400 taun gek awak dhewe muni Al-Amin. Masa Pak Amin Rais urip kok awak dhewe saiki wis muni ya sesuk-sesuk. Sabar. Ya ada keanehan kenapa sih kok apa namanya orang Indonesia ini kok pada banyak yang meriksain gigi aja ke Singapura gitu. Apa ahli gigi di sana tuh lebih dokter gigi lebih pinter? Wah, survei, rapat, seminar, lokakarya, sarasehan, lesehan, Cak Nun didatangkan. Udah nggak keruan, Bung Ciil. Menganalisa dari ekonomi, ada yang dari politik.
ternyata kesimpulannya cuma satu lah, rakyat ngertinya ini, bukan analisis yang macam-macam itu. Artinya rakyat cuma satu, bahwa kenapa banyak orang Indonesia meriksain gigi ke Singapura, karena cuma di Singapura mereka bisa buka mulut. Ya ini aja nyatet begitu aja, ya. Nah jadi di sini kita melihat bahwa masyarakat mempunyai daya pengamatannya sendiri, walaupun tidak sistematis, tidak bisa mengkategorikasikan, tidak bisa itemizing, bahkan menunjuk butir-butirnya nggak bisa, tapi rakyat punya perasaan, rakyat punya apresiasi terhadap kekuasaan yang digunakan dengan benar. Karena itu kita nggak pernah dengar umpamanya menteri yang baik-baik gitu ya, adanya cuma 1-2 sih, itu dijadiin bahan lelucon tuh nggak ada. Tapi kalau menteri yang lain, wah, apalagi yang gayanya nggak karu-karuan, ya, yang sok, dia naik mobil, mobilnya masuk jurang, semua dibawa ke rumah sakit, ternyata semua geger otak kecuali Pak Menteri. Setelah diperiksa, ternyata nggak ada otaknya. Nah ini, jadi kalau menteri yang baik-baik nggak bakal diceritain begitu.